Dalam momen kesakralan di gereja katedral pada perayaan Jumat Agung di Merauke, seorang polisi lalu lintas menjadi perhatian atas dedikasinya yang luar biasa dalam mengatur lalu lintas, meskipun diterpa hujan deras. Dengan penuh konsentrasi, polisi tersebut bertahan di persimpangan depan gereja katedral, mengatur arus lalu lintas yang semakin padat. Meskipun hujan terus mengguyur, ia tidak mundur sedikitpun dari tugasnya. Setiap gerakan tangannya terarah dengan presisi, memastikan kelancaran lalu lintas di tengah kondisi cuaca yang tidak menguntungkan. Bahkan, saat kegelapan mulai menyelimuti langit, lampu jalan yang menyala menjadi satu-satunya penerang di jalanan. Namun, polisi tersebut tetap bertahan di posisinya, menunjukkan keteguhan dan komitmen yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya. Tindakannya yang penuh pengabdian ini tidak luput dari perhatian masyarakat. Banyak yang memberikan apresiasi dan penghargaan. Bahkan ada yang turun dari kendaraannya untuk memberikan sapaan hangat atau bersalaman sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi yang ditunjukkan oleh polisi lalu lintas tersebut. Keteguhan hati polisi lalu lintas ini menjadi inspirasi bagi banyak orang, menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat tidak mengenal cuaca atau kondisi apapun.